Salam salam anda, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi breakfast itu sekarang kita itu nonton dan kemarin karena untuk sesi pembelajaran video di dalam ruangan jadi seorang video berat atau ngantuk atau ngepo ya, jadi tetap fokus, tetap santai dan apa itu menyimak video ini dengan kopi dengan suasana santai. Nah, jadi seperti ini kualitasnya adalah sama sebagai pengganti kebenaran yaitu cara terbaik memberikan sauna sebagai cara berjalan pada setiap jam atau memfungsikan sauna sebagai pengganti kebenaran pada setiap itu hujan itu caranya menjadi tanah bersama di karena jadi seperti ini banyak masukan ke semua apabila ada penyakit itu dan tidak mencahat buat badan kalau badan atau sebaliknya ada malas memiliki badan ada bisa menggunakan ya namanya sauna sebagai pengganti umbaran. Memang umbaran pada kita itu lebih efektif daripada yang namanya sauna ya, karena yang namanya apa itu melatih mental atau melatih otot atau melatih pernapasan atau melatih yang namanya kebugaran itu yang terkait tentang apa itu bunda ya, karena sauna itu fungsinya untuk mengeluarkan keringatan sama orang waktu sama dengan dia keringat pada keluar dengan kita itu ya mungkin sama ya mungkin sama untuk menaikkan fungsinya tidak gitu. Jadi cara yang terbaik apabila ada fungsikan sauna yang benar-benar ada fungsikan sebagai pengganti umbaran sauna itu bisa dilakukan seminggu tiga kali ya seminggu tiga kali waktunya silakan dipilih karena waktu memilih itu juga disesuaikan dengan kegiatan kerja pada masing-masing pemilik guru misalkan yang punya guru itu kerja dari jam 10 sampai jam 4 sore silakan sauna bisa ada lepas dari jam setengah 5 sampai setengah 6 ya. Tapi kalau pagi jam 8 berangkat ya dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 silakan sauna silakan sauna itu seminggu 3 kali agar guru benar-benar fit. Terus selanjutnya apabila anda memiliki waktu luang ya, atau benar-benar kecemasan yang akan terjadikan tidak ya, tentu fokus ke dunia guru silakan sauna itu bisa ada lebih baik dan seminggu juga kali acara di sauna dari jam 8 sampai jam 9 pagi ya cukup pagi saja karena sorenya akan lombat jadi kalau tidak dari kalau tunggu enak karena sekali untuk memberikan terapi sauna atau pengganap kita itu bahannya lebih cepat dan lain-lain yang sudah dapat dihubungkan dengan kerja atau shift kita kerja. Nah, jadi dengan cara seperti itu dengan memaksimalkan sauna dengan standar yang kompulsif jelas dan itu nantinya akan mempercepat kita itu top-topnya kembali naik atau kebugarannya kembali stabil dengan mengganti pembayaran dengan sauna dengan cara yang perlu sampaikan. Jadi sauna ini memang tidaklah se-efisien atau tidaklah se-ampun dari pembayaran tetapi bisa bergantilah ya. Pembayaran itu bisa berganti dengan sauna dengan cara yang perlu sampaikan. Jadi kata-kata sauna itu sebelum masuk ke sauna
sauna itu di dalam sauna ya, di dalam sauna itu makan utang lepas dan itu hanya disediakan air minum. Supaya apa? Supaya bunuh saat bulan tidak bisa minum. Tetapi kalau makan itu tetap saja percuma, karena hanya akan memiliki utang bunuh atau utang bunuh. Jadi sebelum disana, makanan kita keluarkan dan saya menjadikan air minum saja. Untuk menghambat proses tubuh, ya, untuk kembali langsung, tetap langsung menghitung tanpa keberadaan. Jadi, waktu itu juga menyesuaikan, tata-tata juga berkata-kata,